Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lidhani yafqahu qawli yafqahu qawli. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ayyul muhtaram, ayyul mustami'un wal mutasyahidun fi ayyi makan ay fi dawlah aw fi dawlah ukhra aw fi Indonesia. Nabda' awalan nashkuru Allah Subhanahu wa Ta'ala a'tana sihhatul 'afiyati fi hadzal yawm bir barnamij di dakwatul Islam di syahr Ramadan fi televisi fi kulati tusadi wa tujar islami fi jami'atil islami hukmiyah Sumatera Somaliyah. Hadza awal marra barnamij di dakwatul Islam fi syahr Ramadan wa hadza khususan fi kulati al-iqtisad insyaallah sa'itabi kulatul ukhra wa sani lana sana sulu salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa narghabu syafaatul yaum masar wa sanajibu nasru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ay mutasahidun fi dawlatil ukhra fi Indonesia aw fi YouTube. Fi hadzal yaum da'watul Islam bi kulli sadi al mawdu idaratul mar'ati fi qimatil iqtisad al mar'ah kasir min wijhatin nasri yujad min wijhatil yahudi yani yang nasrani wa romawi yahudi hadza wijhatun nasri hum an-nisa aibun istilahus sa'id walakin min wijhatil islam an-nisa ba'da ja'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatal lil alamin an-nisa iman bilad isa soluha soluha lebih wa isa fasadat fasadat lebih lah. Suma kaya fitamiyatul iktisad fitamiyatul iktisad ya'ani kaya istihlaku lihajil ta'isu hajatil itu kamilu ta'isu hajati ya'ani al-mawduk muhimmah atau tarikul muhimmah likai ditamiyat iktisadi fil manzil rabda awalan yang kaya iktisad fil manzil summa ta'assaru fi iqtisadil qulli ya'ni fil mansil izan an-nisa salih hasan tastati tatawurul iqtisad fil mansil insyaallah ta'assaru fi kulliyatil fi iqtisadil qulli matoriku al-awal niat an-niat kama an-niat fi qalbi wa-thani an-niat wa-thani al-mas'ulina an-nisa al-mas'ulina li tatawwuri wa li tarbiyatul fil manziliha wa li tuhafizu manziliha wa thalis yani tarbiya an-nisa az-zawja al-mas'ulina kaifa tarbiyatul banat izan tarbiyatul ahsan tata'asaru itusadil kulli yani ahsan bit tarbiyati hatta banat kabir ta'assaru fi tamiyati lana ahsan fi tanzil suma sa'ahsan fi daulah wa thani al-qona'ah wa arba'a al-qona'ah al-qona'ah kanz la yakna al-qona'ah yani hayatuhu laysa mubashir para televisi TV yang kami hormati tadi beberapa poin saya uraikan tentang perempuan, peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian. Yang kemudian sebelum kita berbicara tentang ekonomi, berawal kita perempuan. Saya tidak mau berbicarakan, tidak mau mengatakan wanita. Karena pernah saya baca di dalam suatu kitab, bahasanya itu adalah bahasa Latin, jika wanita adalah kata-kata wanita adalah penggoda. Jadi saya selalu berusaha mengatakan itu perempuan. Jadi
perempuan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, cara pandangnya sangat berbeda-beda. Kalau Yunani mengatakan perempuan itu bagi mereka adalah pemuas nafsu, sehingga tidak ada harga diri seorang perempuan. Itu cara pandang Yunani. Romawi, jika bangsa Romawi, bahwasanya perempuan itu tidak memiliki harga martabat, artinya suka-suka laki-laki. Artinya jika seorang perempuan itu sudah keluar atau kawin dengan suaminya, maka sesuka-suka perempuan lah memperlakukan sesuka laki-laki lah memperlakukan perempuan tersebut. Itu Romawi. Kalau Yahudi, cara pandang Yahudi mengatakan bahwasanya perempuan itulah sumber laknat, karena dia berpandangan bahwasanya Nabi Adam keluar dari surga disebabkan oleh Hawa. Jadi mereka menyebutnya sumber bencana, itu menurut Yahudi. Tetapi kalau Nasrani apa? Kalau Nasrani sumber kejelekan. Ya pada masa sebelum Masehi 586 yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah sumber kejahatan. Segala yang jelek yang ada dari setan itu berawal dari perempuan, itu pandang mereka. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita katakan tadi, An-Nisa Umar Bilad Isa Soluhat Soluhat Bilad Wisa Fasadat Fasadat Bilad. Artinya jika perempuan itu baik, maka baiklah negaranya. Jika jelek perempuan itu, maka jeleklah negaranya. Jadi, dan bagaimana perekonomian? Kalau kita kalau secara bahasa atau secara sederhana, perekonomian adalah bagaimana cara mengelola income atau pendapatan sehingga terpenuhi hajat seseorang itu, sehingga dia sejahtera. Jadi bagaimana peran perempuan itu dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi peran perempuan itu dalam pertumbuhan perekonomian dimulai dari kecil, artinya dari rumah dulu. Jika seorang perempuan mampu memanage di rumah, maka tata asal atau sirkuli, artinya akan berpengaruh secara ekonomi makro. Nah, apa-apa langkah yang harus dilakukan oleh perempuan atau seorang istri? Ada beberapa poin. Yang pertama, niat. Jika niat berkeluarga itu baik, maka akan timbulnya baik. Tapi jika niatnya jelek dalam perilaku apa saja, baik tatanan keluarga, baik tatanan universitas, baik tatanan negara, kalau niatnya jelek, akan timbalnya jelek. Tapi terkadang kita tidak lihat sekarang, bisa saja imbasnya nanti. Niat anim, itu sesuai dengan hadis innamalah ma'lum niat. Seperti dalam Al-Quran katakan Bismillahirrahmanirrahim, man amala sholihan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falahunyan hayatan thayyiban walajana ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya barang siapa berbuat baik laki-laki dan perempuan dan ia beriman, maka akan kuberikan kehidupan yang baik dan aku balas sesuai dengan kebaikannya. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi di sini walaupun dia profesor atau presiden, walaupun dia rektor, tidak ada perbedaan yang membedakan kita amal soleh. Ya, siapapun dia, walaupun dekan. Jadi kita tidak pernah bisa pandangan remeh kepada terhadap seseorang. Karena Allah yang melihat seseorang itu hatinya, bukan kita di mata pandangan kita secara zahir, tapi Allah yang Maha tahu niat seseorang. Jadi niat, jika niat dia dalam membina rumah tangga itu atau memanage rumah tangga itu bagus, maka akan Allah bantu. Kemudian di situ apa tanggung jawab? Tanggung jawab perempuan. Artinya sebenarnya di dalam rumah tangga itu laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan dan anak-anaknya dan istrinya. Itu tanggung jawab dia dalam menengkahi kehidupannya. Apa sih peran perempuan di situ? Peran perempuan pada saat itu adalah seorang istri. Dia harus bertanggung jawab. Itu hafizul a'ila, itu hafizul banat, wazawal malu. Artinya memelihara anaknya, istri, suaminya, memelihara harta yang diberikan oleh suaminya. Itulah peran. Dia bertanggung jawab sehingga itu bagus. Produksi yang artinya pemberian dia oleh suaminya, dia mampu mengkelolanya sehingga menghasilkan yang baik dalam ekonomi. Bagaimana dia mentata kehidupan di dalam rumah tangga. Dan at-ta'assaru iqtisadiyyun, artinya akan mempengaruhi secara ekonomi makro. Jika dia bagus dalam perekonomian rumah tangga, baik ekonominya atau pendidikan, maka berimbas kepada negara.
Itu poin yang kedua, tidak bisa kita lepaskan. Jadi pada dasarnya semua bertanggung jawab kita dari pekerjaan kita. Yang ketiga adalah pendidikan. Seorang perempuan jika mampu mendidik anaknya di rumah, pendidikan anak itu adalah mulai dari rahim. Jika seorang ibu sudah mendidiknya membaca Al-Quran dengan perbuatan yang baik, tidak boros, tidak angkuh, dan tidak sombong, insya Allah dengan didikan di dalam rahim kemudian dari anak sampai besar akan menimbulkan anak yang baik. Nah, begitu juga nanti jika anak di rata-rata mayoritas kita di Indonesia pandai seorang ibu mendidik anaknya, tidak rakus, soleh, tidak berbuat kejahatan, akan berimbas kepada negara yang baik. Itulah al-insa umbilan. Kemudian yang keempat adalah al-qona'ah. Sebesar dengan hadis Nabi Muhammad SAW, al-qona'ah kantu layak. Nah, artinya qona'ah itu adalah perhiasan yang tidak akan binasa. Jadi kalau seorang kita itu mendapat seorang perempuan itu harus qona'ah, baik dalam rumah tangga, artinya tidak silau dengan kehidupan tetangganya, tetangganya, cirinya. Upamanya seperti niar raya, orang pada pulang kampung, bawa mobil mewah. Jika seorang perempuan tidak yang baik, akan dia silau. Bagaimana pak, kita beli mobil, orang lain beli, kita enggak ada. Jadi kalau orang yang baik, wanita yang baik, tidak akan menuntut kepada suami membeli hal-hal yang di luar kemampuan suami. Itu tatanan dalam rumah tangga, itu yang disebutkan ekonomi yang bagus. Jika di dalam perguruan universitas, jika kita harus qona'ah dan bertanggung jawab, artinya jangan kita ambisius dalam jabatan. Dalam jabatan baiknya jadi apa saja, baik bernegara, jika tidak, jangan ambisius dalam pembinaan. Artinya kita ambisius membangun ibu kota baru, tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita, ya mudah-mudahan sesuai dengan pada saat kondisi ini kita mudah-mudahan mampu kita dalam pendanaan. Tapi jangan berikan beban yang berat kepada rakyat. Begitu juga seorang ibu tidak boleh memberikan beban yang berat kepada suaminya yang tidak sanggup suaminya. Ini poin penting dalam kehidupan kita. Jika kita itu rakus, maka hancurlah di pembinaan di rumah tangga ataupun di dalam negara atau dalam instansi atau di universitas. Ini harus dipegang teguh dalam kehidupan kita. Karena dalam hadis juga azzun man qona'a wa dzallun man tama'. Artinya kemuliaan itu adalah qona'ah. Bukan kita mobil mewah, baju mewah, rumah mewah. Tidak, kalau tidak sanggup silakan. Masih banyak rakyat kita, masih banyak keluarga kita susah hidupnya. Wasaluman toma, dan terhinalah orang yang toma, yang tidak dengan kemampuannya dia, dia toma terbaik di jabatan, dia toma dalam kehidupan, dia toma dalam berperilaku. Itu tidak sesuai istilah kalau Islam. Jadi empat poin penting harus diperan, harus pegang seorang ibu dalam membina perekonomian, baik dia di makro atau mikro. Karena di rumah tangga dulu baru ta'assaru itu sudah pulih, ya akan berimbas nanti perekonomian secara makro. Poin empat itu. Kemudian tambahannya adalah perihal ku ampusikum alikum naro, peliharalah keluargamu, dirimu dan keluarga api neraka. Artinya jika di dalam rumah tangga, bagaimana menata rapi perekonomian itu atau perilaku sehingga tidak terjerumus seorang suami, sehingga tidak terjerumus korupsi. Kalau seorang perempuan yang tidak baik harus merongrong membeli ini itu, tidak kemampuan seorang suami, maka akan timbul apa? Dikorupsi dengan lain. Tetapi perempuan yang baik tidak akan menuntut hal yang seperti itu. Dia akan qona'ah dengan kehidupan. Begitu juga dalam bernegara, seharusnya mementingkan oleh rakyatnya dulu. Artinya kita lihat ke bawah, betapa sulitnya rakyat kita di daerah sana tersebut. Banyak yang tidak makan, banyak yang melalui untuk ke rumahnya pun harus pakai jembatan, tidak ada jalan, jembatan tali. Jadi kita harus mementingkan keluarga, jangan bukan orang asing dulu kalau bernegara. Kuamusikum walikum, artinya itu adalah rakyatmu dulu, baru orang asing. Dalam rumah tangga seperti itu. Bukannya kita peka kepada non muslim, tidak boleh peka, tetapi keluarga, artinya sih keluarga secara nasional gitu ya. Jadi para pemirsa televisi yang terhormat, inilah sesi terakhir adalah kesimpulannya. 4 poin harus dipegang seorang ibu dalam membina, atau seorang perempuan dalam membina perekonomian mikro dan secara makro. Pertama tadi niat, tanggung jawab, tarbiyah, qona'ah,
kok asbisi kamu ahli kenar. Pamerat pemirsa televisi yang terhormat. Di akhir Ramadan ini, kami selaku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memberi suatu oleh-oleh bingkisan, yaitu bagi kita perempuan sehingga tidak kubus dunia, selalulah membaca kalimat Asmaul Husna sebaqda subuh 90 kali. Letakkan di dadamu sebelah kanan, diletakkan di dada kita dan ditekan sehingga ke hati. Artinya begini, dengan zikir ya wahabu habu itu, insya Allah kita kubur dunia itu hilang. Artinya kita kona bukan cinta dunia, artinya bukan harus kita tidak lepas dari dunia, artinya kita bisa hidup kona'ah dan nyaman di hati. Itulah hadiah oleh-oleh kami dari PEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.